namanya Suster Gerard. Dia baru aja balik tugas dari Bogor. Oh, aku tahu. Suster Gerard yang dari Gembala Baik itu, Pak. Kan? Betul. Oh, oke. Okay. Ya, nanti aku bikin janjian ketemu dengan boleh, dia. Boleh, boleh. Besok jam 10 bisa. Bisa. Jam 10 ya. Sama teman besok ya. Oke. Okay. Gue senang banget jadi bisa ketemu sama lo. Gue juga. Ya. Sudah datang sebelumnya. Ya, sama-sama. Jadi gini Bu Yosephine, kami berdua pikir kenapa sih kita tidak mengadakan misa bahasa Indonesia saja? Lalu karena ide itu
kemarin kita bertemu dengan Suster Gerard ya Julia di Gembala Baik. Nah, kita juga sudah sampaikan ide kita ke Suster Gerard dan dia sangat senang sekali dengan ide itu. Lalu kemarin Suster Gerard juga menyarankan kita untuk bertemu dengan Father Aperchan dan dia juga gak kalah excitednya sama Suster Gerard. Nah, begini loh Ibu, kita pasti kan memerlukan seorang figur ketua kelompok yang bisa memimpin dan menyatukan kita semua. Ya, itu juga kalau Ibu gak keberatan loh jadi ketua kelompok kita. Ya, sebenarnya berita ya. Kemarin Julia juga sudah telepon saya dan sudah cerita sedikit ya. Saya merasa senang dan sangat mendukung sekali adanya komunitas ini loh. Dan saya merasa kalian juga udah sangat hebat, udah bisa lulus sampai sejauh ini. Iya. Ya, tentang kakaknya yang jadi ketua, ya saya merasa dan sudah saya pikirkan, saya tak akan menolak. Saya rasa ini juga adalah petunjuk dari Tuhan ya untuk menemani saya, menemani suami saya pada saat ini. Iya, jadi kalau begitu kita minta Tuhan untuk pimpin kita ya. Iya, tapi yang jadi pertanyaan saya sekarang ini, apa sudah dipikirkan mau dinamakan apa komunitas kita ini? Oh, itu sudah dong, Bu. Kemarin Father Aperchan juga menanyakan hal yang sama. Lalu saya usulkan KKIS. Iya, Keluarga Katolik Indonesia Singapura. Kalau disingkat KIS, KIS, it means love. Wah, bagus itu ya, kedengarannya juga bagus. Ya udah kalau begitu mari kita kumpulkan teman-teman kita aja ya. Yuk, kita mulai kumpulkan teman-teman kita. Terima kasih ya. Oh iya, terima kasih. Thank you.
Wah, ini baru jam 9.04, ini masih kepagian rasanya untuk mulai ini. Mana yang lainnya? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Thank you.
aktif. Sudah pergi, sudah saya buat yang baru. Legio juga sudah diaktif. Sudah, Legio sudah pergi sama saya. Kalau ada pasien atau orang yang minta doa hasil laporan, melaporkan sudah oke, didelit langsung aja enak. Iya, iya. Itu yang daftar yang sekarang ini semuanya yang sudah diupdate semua. Jadi sekarang saya kerja yang baru ya. Ini yang baru. Makasih kerja Tuhan. Oh iya ya. Kalau ada satu permohonan doa baru mengenai keluarga yang aku itu. Tolong dirahasiakan ya permintaan doa-doa ini. Jangan sampai keluar dari kalangan kita. Ya, ya, ya. Kita tahu ya. Kemarin dia menemui saya. Ini kok kita. Ron, kamu hari ini di rumah kan? Kamu jaga anak-anak ya. Udah jam 9. Mereka udah harus tidur juga. Besok kan masih hari sekolah. Kata siapa aku gak kemana-mana. Aku mesti keluar ketemu supplier. Tadi gak sempat nemenin dinner. Hah? Supplier? Supplier apa? Supplier? Aaron, kamu jangan pikir aku gak tahu ya. I don't care sih Ron. Selama kamu masih care sama aku, sama anak-anak. Ngomong apa kamu ini aktivis gereja? Kamu sendiri bagaimana? Hari Minggu choir, hari Rabu worship leader, tiap malam juga masih dugem? Aku dugem-dugem itu kan cuman sekedar ketemu teman-teman, dengerin musik, ya mungkin minum-minum sedikit sih, tapi aku ini tetap setia sama kamu. Terserah deh kamu ngomong apa. Kamu juga hidup di duniamu sendiri. Bagaimana dengan anak-anak kamu? Menemani mereka tidur saja kamu tidak pernah. Sebentar, anak-anak aku, mereka kan anak-anak kamu juga. Ron, kamu jangan pikir aku gak tahu ya. Alasan kamu tuh ya pergi malam, bilangnya ketemu supplier lah, meeting sama bisnis partner lah. Padahal kamu ketemu sama siapa itu namanya? Jennifer. Sudahlah, cukup. Aku mesti pergi sekarang. Hati-hati ya kalau minum, biar pada taksi. Udah deh, urusin diri kamu sendiri aja. Nyetir yang benar, jangan ngelamun mesum aja. Halo, Jennifer? Sorry, tadi kita udah mulai curiga. Ya, aku tempat kamu sekarang ya. Bye-bye. Sebenarnya kamu sayang gak sih sama aku? Udah 6 bulan nih kita bareng. Tapi kamu gak ada tanda-tanda meninggalin dia setelah kamu itu. Terus aku gimana, Ron? Nasibku gimana? Gak semudah itu kali, Jen. Lagian, saya pikir kamu kan wanita karir yang gak butuh suami. Kita have fun saja lah. Saling membutuhkan. Ya, saya pikir saya kan gak butuh laki-laki. Tapi malam-malam pulang kerja, toh saya kesepian juga. Gak ada teman berbagi, gak ada yang sayang-sayang saya. Sekarang ada apa di kehidupan saya? Siapa yang sangka ya, Ron? Kita ketemu di Kongres Jakarta waktu itu. Saya ngerasa kita nyaman banget, Ron. Pandangan kamu soal kehidupan,
apalagi soal bisnis. Makanya saya ngerasa kita terlambat banget. Ya, sayangnya kita datang di waktu yang salah. Kamu suami orang. But you know what? We don't meet people by accident. They meant to cross our path for a reason. Mungkin jodoh kamu itu aku, bukannya Tia. Memang hidupku berubah setelah bertemu kamu, Jen. Tidak seperti Tia. Dia sibuk sekali. Ada aja acara gerejanya. Dia sudah gak ada waktu buat saya. Tapi Jen, buat komit 100% sama kamu, saya belum berani. Saya manjain kamu. Kamu gak pengen kok hidup bahagia sama saya. Berdua aja. Selamanya. Memang kamu tahu apa yang gue mau, Jen. Tapi rasanya tidak mungkin saya meninggalkan Tia. Dia aktif sekali di gereja kami. Apa kata orang-orang, Tak? Ya, somehow saya tahu. Hubungan ini memang gak akan kemana-mana. Jadi saya gak sangka kata-kata itu keluar juga dari mulut kamu. Tega banget kamu mikirin dia. Saya gimana? Saya gak kayak gini, Ron, buat laki-laki. Perasaan saya gimana? Jen, saya tuh bukan mau mutusin affair kita. Tapi saya takut. Saya takut kamu terluka. Karena toh pada akhirnya kamu tidak dapat memiliki saya. Iya, pada akhirnya memang saya yang harus menanggung semuanya sendirian. Saya kan tidak punya suami, tidak punya anak. Sedangkan kamu, memang sudah nasib saya. Tapi Ron, jangan tinggalin saya, Ron. Saya banyak sayang sama kamu. Sudahlah, Jen. Sudahlah, ini sudah gak fun lagi. Gak bisa kamu sudah gak menuntut. Mungkin saya egois. Saya mau semuanya. Saya mau kamu untuk berada di saya. Tapi saya juga gak bisa ninggalin dia. Itu ibu dan anak saya. Lagian, apa kata orang tua? Kamu kan wanita karir. Kamu harus menjaga nama baik kamu, Jen. Sudahlah. Sebaiknya kamu pulang saja. Terlalu sakit hati saya gak sanggup lagi. Sakit hati saya, Ron. Sakit hati saya, Ron. Waiting for you, I feel it too.
Thank you.
Suara korban. Jadi yang terakhir ini? Dari Ekesia, Romo. Ekesia? Wah. Dari Selakin, Romo. Loh, di luar tempat ya? Wah, oke. Kalian melanjutkan latihannya. Saya akan ketemu dulu dengan mereka yang memutuskan waktu. Ya. Oke, selamat latihan. Ketemu lagi. Ya. Selamat siang. Nah, bagaimana? Oke, okay, baik. Nah, kita akan ke tempat ruangan. Ya, ya, betul. Oke, ya, mana? Kita pakai ruangan yang ada. Silakan. Oke, okay, bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Kita kesini sebenarnya mau konsultasi loh. Ada apa sih? Ada masalah keluarga yang mesti kita selesaikan. Iya. Oh gitu. Oke. Okay. Kalian mau bicara sendiri-sendiri atau bersama? Kayaknya sendiri-sendiri aja kalau mau ya. Sendiri dulu ya. Oke. Okay, baik. Siapa yang mau duluan? Silakan. Mungkin saya dulu. Ya. Biar lebih jelas. Oke. Okay, baik. Iya. Silakan kalau gitu kamu keluar. Dari mana? Oke. Okay. Oke, nah. Saya maklum, saya telah berdosa yang sangat besar. Saya ada perempuan lain loh, dalam pernikahan. Saya salah selingkuh. Kenapa hal itu sampai terjadi pada diri orang ini? Saya nggak tahu, ini saya terjadi begitu saja. Saya juga nggak tahu. Mungkin karena saya merasa dia sudah nggak pernah ada waktu lagi buat saya, dia sibuk sekali sama acara gerejanya, segala macam itu ada aja. Saya sendiri merasa ditelantarkan. Nah, kamu sendiri bagaimana dengan kesibukanmu, dengan kegiatanmu, dengan pekerjaanmu? Ya, saya sibuk juga sih Romo, di kantor, temani klien. Kesibukanmu dari jam berapa? Seringkali sampai malam juga Romo. Saya memang kerjanya sepertinya begini. Pekerjaanmu memang menuntut sampai malam. Ya, kalau banyak hal lain ya barangkali membuat kamu justru semakin jauh. Mungkin juga mungkin saya merasa karena sudah nggak dekat lagi dikit, jadi kita merasa apa ya? Saya berusaha mencari kesibukan lain di luar rumah. Oke. Dari pembicaraan ini tujuanmu apa sebenarnya? Keinginan hatimu bagaimana? Sebenarnya saya rindu, Romo. Saya rindu akan keluarga kami yang utuh, keluarga kami yang saya rasakan 15 tahun yang lalu saat saya mengambil dia. Oke, baik. Ada satu poin baik di mana kamu ingin kembali. Ya, coba sekarang akan panggil istri untuk ke dalam itu. Baik. Ya. Oke, ya, silakan duduk. Ya. Bagaimana perkawinanmu selama ini? Gini, Romo. Saya curiga sih, Romo. Kayaknya nih, Romo itu selingkuh deh, Romo. Kecurigaan itu dari mana? Dia itu sering pergi malam gitu. Bilangnya mau ketemu supplier, atau kadang meeting. Bisa tahu, pasti dia punya wanita lain di luar. Kalau kamu tahu Roni punya wanita lain, sedangkan kamu sendiri, sepertinya apakah gak banyak keluar malam juga? Ah, sekali sih Romo. Sekali-kali atau sering kali? Sehingga kata, ya saya lihat kesempatan kalian saya tahu anak-anak juga begitu dan besar, yang satu juga aktif. Iya sih, Mo. Untungnya saya punya anak seperti mereka. Mereka ya mungkin saya sadar sih, saya sebagai seorang ibu, saya jarang di rumah mengurus anak-anak saya. Saya lebih aktif di gereja, Mo. Tapi syukur untungnya anak-anak saya ini, mereka tahu diri istilahnya, Mo. Mereka bisa rajin belajar, aktif di gereja,
anak baik deh pokoknya Romo. Ya, bersyukurlah bahwa kamu masih punya anak yang baik. Ya. Nah, niat kamu sendiri bagaimana dengan pertemuan kita pada siang ini? Sebenarnya sama kayak saat ini, saya sebenarnya memikirkan anak saya juga. Saya juga masih mencintai Romi, masih menyayangi Romi. Saya ingin memperbaiki hubungan kita agar bisa kembali seperti dulu. Oke, baik, satu hal yang baik untuk kamu bahwa kamu ada keinginan ya untuk kembali lagi bersama. Mungkin coba kamu panggil suami. Ya. Oke. Nah, Romi, Tia, perkawinan memang sering kali tidak membawa atau barangkali ada hal-hal tertentu dalam diri kalian ya, yang membuat ya siapa tahu sesuatu yang ingin kalian capai mungkin kalian melupakan apa yang pernah kalian ucapkan dulu ketika pertama kali berjanji di depan imam ya, apa yang mengatakan di sana akan setia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka seumur hidup. Mungkin juga kamu kalian sudah melupakan hal-hal sederhana yang pernah kalian buat barangkali selama pacaran sebelumnya. Ya, hal-hal kecil yang barangkali membuat kalian lupa, akan jangan jadikan alasan. Akan jadikan alasan. Mereka adalah berkat dari Tuhan sendiri. Kalau anak kamu jadikan alasan untuk saya nggak bisa melayani karena anak dan sebagainya, bukan. Ya. Tapi coba kalian ingat kembali buat bersama waktu-waktu di mana kalian membuat semakin diri, semakin kedekat satu dengan yang lain. Ya. Nah, oke. Okay. Bagaimana niat kalian tadi? Tony, maafin aku ya. Aku sadar dari perkataanmu sebelumnya, memang seharusnya kesibukan di gereja itu bukan sebuah alasan untuk menentukan kamu dan anak-anak kita. Maafin aku juga. Ini salah aku juga. Maafin aku ya. Oke, bersyukurlah bahwa kalian mau kembali. Coba kalian lihat anak-anak kalian. Siapa sih anak kalian? Aku lupa namanya yang di sana siapa? David. Oh, David siapa? Cica. Nah, kalian sudah punya dua orang anak, ya kan? Ada sesuatu yang bisa kalian banggakan, di mana anak juga bergabung kegiatan, satu di Jodoh-Jodohi, satu lagi bersama anak-anak Deo. Ini juga sesuatu yang baik, ya kan? Mari aku mengingatkan kalian berdua ya, supaya ketika kita di dalam situasi yang tidak nyaman, kita hanya datang kepada Yesus. Ketika aku berberat-berat, datang kepada siapa? Ku datang kepada Yesus. Dia jamah aku, dia ubah aku, kini aku jadi baru. Nah, inilah kehidupan rumah tangga, tidak selamanya mulus. Namun ketika kita mendasarkan diri kita pada sabda Tuhan, pada doa, kita datang kepada Yesus, justru itu yang akan membuat kita semakin nyaman di dalam hidup besar. Semoga kalian dengan ini, saya yakin ya, dengan saling memaafkan satu dengan yang lain, kalian boleh menempuh menjalani sesuatu yang baru. Oke, selamat kami ya, sorry sudah tidak teman malam ya, ya. Kami yang mungkin kalian bisa membuat sesuatu yang baru. Iya. Tapi sorry ya, tapi aku tinggal lagi ya. Iya, sulit bagi aku untuk beranjak dari kesalahan. Saya tahu sulit bagi kamu juga untuk memaafkan saya. Tapi, saya minta maaf ya. Saya telah melanggar janji yang saya ucapkan dari Tuhan dan umatnya. Saya telah menyakiti hati Tuhan
menyakiti kamu. Dan terutama menyakiti hati anak-anak kita. Enggak, bukan cuma kamu yang salah. Aku juga salah. Aku juga menyakiti kamu. Apalagi anak-anak kita. Kamu, tadi Romo itu berpesan padaku. Aku boleh aktif di gereja, tapi aku tidak boleh melupakan keluarga. Cica, datang. Halo, sayang. Cica, sini sayang. Halo, sayang. Halo, David. Maafin mama ya, maafin papa juga. Maafin ya, kita telah membuat kalian tidak nyaman selama ini. Iya, kita terlalu sibuk sama kita sendiri. Padanku dulu tak begini, tapi kini tak cukup lagi. Tepuk tangan dong. Nah, ada yang masih ingat di tahun 2010 dalam rangka peringatan ulang tahun KKIS yang ke-25, kita mengadakan satu musikal. Apa namanya? Ada yang tahu?
coba saya turun ke bawah aja ya. Ini ada panggilannya loh. Makan bube pakai itu. Ini pak, ini kenal nih kok. Ini kayaknya agak asing. Tante, saya bingung. Apa judulnya? Enggak tahu ya. Coba namanya toko ini apa namanya? Apa? Iron Man? Aduh, ngawur re. Coba aku lagi ya. Atau ada yang tahu yang tunjuk tangan nih? Siapa? Ini. Udah tahu. Udah berapa lama di satu? Udah lama ya? Pernah saya kakak ya? Oh, ya apa maklum. Coba tanya. Apa keberangkatan tadi? Dah, siapa Ali? Judulnya? Enggak tahu. Gimana ini? Siapa yang tahu? Punakawa? Madusi Gusti. Ya betul, tepuk tangan. Belum makan, jadi jalannya gak sama. Dan pada pagi jam 11 disuruh datang, makeup. Sampai lupa lagi. Sampai lali untuk memperkenalkan acara kita yang selanjutnya. Dalam rangka ulang tahun KKIS yang ke-28 ini, kita sudah menyelenggarakan banyak sekali acara-acara. Dan untuk acara selanjutnya akan dipersembahkan oleh kur-kur dari KKIS dan juga musisi-musisi ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk medley lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Thank you.
tahun 2005, KKIS mengadakan satu musikal yang begitu besar dan untuk pertama kalinya kita tampil di Singapore Concert Hall. Dan musikal itu bukan cuma untuk kalangan KKIS saja, tapi untuk publik. Musikal itu tidak lain adalah, ada yang tahu? Nah, kali ini betul. Perhaps Love. Oke, malam ini kita kedatangan dua tamu istimewa dari tiga pemeran utama yang ada, yang akan menyanyikan lagu tema tentang Perhaps Love. Tapi sebelumnya, mari kita undang Wari dan Danansia. Wari? Iya. Cocok ya? Cocok, malu banget. Yang foto dong. Saya sebelah Danansia. Boleh. Ini mau tanya, Perhaps Love itu inti ceritanya apa? Jadi inti ceritanya tentang all about love, actually for in the big family, di sebuah keluarga besar di Singapura. Jadi ada yang love di keluarga, ada yang love di anak sekolah, ada yang lagi kerjaan. Jadi seperti KKIS gitulah, kira-kira. Jadi love dan make love also. Oke, okay. Oh begitu. Jadi Wari dan Clementia malam ini rencananya mau nyanyi lagu apa? Kita bakal nyanyiin tema lagu dari musikal waktu itu. Lagu tema lagu? Tema lagu. Tema lagu iya. Tema lagu judulnya apa? Perhaps Love lagi. Oke, okay, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wari dan Clementia. Perhaps Love. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memories of love will be. Love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, want to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do,
Sejak tahun 2010, Pago menghilang dari KKN. Kalau yang sempat ke gereja di San Bernadette pasti enggak nemu Pago itu di mana. Pago terbang mencari Sang Gusti. Kalau ada yang masih ingat drama Mengkisah Panah Kawan atau di Sang Gusti, disuruh untuk mencari Gusti, terbang dari Jurong East ke Pasir East, lompat dari Sentosa ke Pulau Ubi, jalan-jalan dari Tanks ke Laki Plaza mampir di Ayam Penyet, tetap aja jangan nufang Gusti, aneh. Tapi suatu hari tiba-tiba Tante Greta nelpon. Nah, kalau namanya Tante Greta pasti makan. Bapak langsung angkat telepon itu. Tante Greta bilang, "Gom, di mana kamu? Lompat sana, terbang sana. Ayo, tanggal 9 November, balik sini. Ada makan buat kamu." Nah, ini dia Bapak. Peran KKS tidak hanya berhenti di Perhaps Love saja dan penolongan Madosi Gusti, but perhaps more that we can do. Pada saat gereja St. Bernadette membutuhkan dana untuk renovasi, Father Chong meminta Ibu Monique untuk membuat satu drama musikal dalam rangka menggalang dana pembangunan gereja itu. Drama musikal itu adalah... Cia! Tepuk tangan! Drama musikal itu didukung oleh para rumah yang datang dari berbagai macam negara. Dan malam pada malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Salah satu pemeran utamanya akan menyanyikan lagu yang sangat istimewa. Beliau juga piawai dalam menyanyikan lagu bahasa Mandarin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kathleen Tan. I didn't even know that there's such a Mandarin version of Okinawan solo. Okay. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi untuk Kathleen Tan. Okay. So, Auntie, I know that you play the main role as some of Bernadette. Okay, so what inspired you to have this important role? Well, we're trying to raise funds for the renovation of the church, and Monique produced this musical called The Song of Saint Bernadette, and I was honored and privileged to act as the mother of Saint Bernadette. And since then, I've been to Lourdes. I saw the abandoned prison where St. Bernadette's poor family lived. I had a bath in the holy water at the grotto, and I saw her incorruptible body. I learned from St. Bernadette to pray to God and to our Holy Mother often. You are such lovely people, and I'm so happy to be part of your celebration. To rejoice the KKIS 28th anniversary, I'm going to sing you a very happy Chinese song and hope you might like it.
Antika Jay, what is the title before you see? It's called Love is Blissful. Love is Blissful. Okay, Antika Jay, okay. Thank you.
the world could show nothing to me. But what would living do me? Sebelum acara ini ada pada malam ini, yang bikin buku, yang bikin flyers, yang jualan tiket, yang cari dana, yang makan lagi, makan selalu ada kalau kakak Ibas itu tidak bisa ragu-ragu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, Bagong, acara ini diselenggarakan bukan cuma dana dikumpulkan, bukan cuma untuk membuat produksi drama musikal untuk kita bersama-sama proses hasil ini dan produksi drama musikal ini. Kita sungguh senang karena kita proses begitu berjalan tidak begitu lama, tetapi kita sungguh solid dan kompak semuanya, pemusik, penari, logistik, wah itu berat sekali logistiknya karena mesti naik turun tangga, yang jualan tiket, semua kita kerjasama dengan sangat-sangat bisa dibilang penuh sukacita. Sudah pasti. Beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Tapi semua itu dibutuhkan Bapak Ibu, bukan cuma untuk produksi ini, tetapi untuk tiga badan sosial, ya. Dana yang akan dikumpulkan itu untuk tiga badan sosial yang akan kita berikan. Jadi dari hasil bersih seluruhnya, seksi sosial KKIS bersama dengan pengurus dan panitia sudah menetapkan tiga badan sosial, yaitu sebentar ya, saya mesti dapat kontekan saya dulu. Yang satu yang pasti untuk sekolah pastor SSCC. Coba tunggu ya. Seminari SSCC Gria Tias Dalem di Yogyakarta. Itu yang pertama. Kemudian SMP SMA Seminari Maria Bunda Segala Bangsa di Maumere Flores, itu untuk perlengkapan komputer dan proyektornya. Kemudian untuk pembangunan 4 ruangan sekolah dasar SD di Kongregasi Suster Fransiskanus Penyembah Salib Suci di Larantuka Flores. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah. Tidak untuk makan, itu sudah pasti. Kita semua jelas, tapi sisi sosial dan bendahara itu, bendahara-bendahara KKIS itu benar-benar strict loh. Galak-galak mereka satu-satu diperiksa. Nah, tapi kan sayang ya, kita ada tiga badan sosial, tapi kalau kasihnya sedikit-sedikit kan agak-agak sayang juga. Kalau ada kesempatan ini, ya bagaimanapun lebih baik kalau ada lagi tambahan. Nah, di dalam buku agenda yang dibagikan, sepertinya ada amplop kan yang diberikan? Ya, ada amplop yang diberikan di dalam buku agenda souvenir dari ulang tahun KKIS ke-28 ini. Nah, amplop itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kami memohon dengan segala kerendahan hati, jika masih ingin bergerak untuk memberikan ekstra lagi selain tiket yang sudah dibeli atau donasi yang sudah diberikan, kalau masih ingin memberikan, silahkan mengisi amplop tersebut. Boleh berupa uang cash, boleh berupa uang cek, tapi nanti
Yes. Ya. Di sini kami ada Ibu Yosefin, bisa cari Ibu Yosefin nanti untuk menyampaikan amplopnya. Dan juga ada petugas pada Ibu Juana ya. Oh, ada keranjang. Oh, aduh, ada keranjang yang sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa memberikan amplopnya diserahkan kembali ke keranjang itu. Begitu, Pak. Oke, tapi mau sebelum kita panggil para kru-kru itu, kamu ada pengumuman nih. Oke. Ini selesai acara ini, ada buffet di luar. Wah, yang benar. Sorry, sudah dipanggil sama Bapak Panitia, ya, bukan buffet. Tapi kita ada jualan t-shirt, Mon. Oh, aduh, bagong, kayaknya enak dong, tadi kita ngomong. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, kita ada jualan t-shirt di luar. Jadi kalau bisa, juga bantu-bantu juga. T-shirt itu harganya berapa ya? Ada yang tahu? Nanti ke depan aja. Oke. Oke. Sekarang kita perkenalkan dulu Bapak Ibu, tenang dulu ya, kita memperkenalkan semua orang yang telah bisa terlibat dalam sesi ini. Sebelumnya bisa bantu Bapak Ibu ya, bisa ya. Setiap kru yang Bapak panggil, kita berikan tepuk tangan yang dulu ya, oke? Bisa? Oke, kita mulai dari yang pertama, musician. Adalah yang terjadi dari kakak-kakak selanjutnya kita panggil Mbak Ibu
Ini tanggung Julia, tanggung Julia mirip-mirip ya tanggung Julia. Ada tanggung Julia nya di sini ya. Ini Astrid sebagai penderita. Ada yang terkadang dekat, terkadang jauh. Udah. Ketika ini terjadi, kemanakah kita dan bagaimanakah kita? God only knows. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pada malam yang sangat istimewa ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu theme song HUT KKIS yang ke-28. Kita satu! Thank you.
baik di KKIS maupun di mana kita bergabung dengan kelompok-kelompok yang di luar KKIS, kita mau selalu bersatu dalam kasih Tuhan.